ibu bapa yang dikasihi. Bila sebut buku bab masalah sedekah ni kira. Subhanallah. Gapo yang kita nak atas dunia di hari ni? Dunia ni kita nak gapo? Ha, orang sakit nak we sembuh penyakit. Orang sakit nak we sembuh penyakit. Orang tak ada rezeki nak we tambah rezeki. Orang hidup susah nak we hidup bahagia. Kita semua ni nak kepada kebahagiaan. Dan kita semua duk takut lah ni, takut kena bala. Takut dah rumah bakar, takut. Rumah bakar, orang mari curi dalam rumah kita, berlaku bala gitu, bala gitu. Semua kita takut. Kita nak umur panjang, nak apa lagi atas dunia ni? Nak we Tuhan kasih, nak. Semua yang kita nak tu saat ni, cara nak dapat satu saja, iaitulah sedekah. As-sadaqatu taruddul bala. Sedekah Nabi kata tolak bala. Orang sedekah Tuhan tambah rezeki. Orang sedekah Tuhan tambah rezeki. Amo nak royak fo itu semua, bukan sekadar malam ni saja yang kita sedekah. Neh. Boleh kita kecek ni kerana kita buat juga. Boleh berani royak kerana kita buat. Kalau tak berani suruh, tak berani royak kerana kita tak buat. Neh, setiap hari kita kena hidup amalan sedekah. Saya setiap pagi buat live. Buat live setiap pagi, orang duk dengar tu kebanyakan sedekah. Walaupun 10 kok pun sedekah juga setiap pagi. Sebab benda kita nak banyak karo. Rezeki murah, Tuhan wi sungguh. Allah Taala bagi sungguh. Kalau gitu pada malam ni sedekah kita untuk masjid. Man bana masjidan. Siapa dia membina satu masjid di atas dunia, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala membina rumah dia di dalam syurga. Kita buat sejid di dalam atas dunia, Allah Taala bina rumah di dalam syurga bagi kita. Allah. Patut si rumah dalam syurga. Bila kita ada rumah dalam syurga, nasanya kita masuk syurga. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah semua. Hak kita nampak apabila kita lepas pada mati dan kita masuk dalam lubang kubur. Masa itulah masa kita khabar. Kalau nak rasa kata masuk dalam kubur ni waso perasa lagu mana ke? Teragi masuk dalam umum di Hajjal. Neh, MRI. Dalam umum hok dia X-ray orang. Amo masuk dah minggu lepas. Masuk dah. Sebab duk sakit tangan, serbel tangan. Ni tak hilang lagi tangan. Bomo nak cek X-ray di atas belakang ni. Ku orang tekak ni, ya hatta gi Hajjal X-ray dengan umum hok cahaya putih ni. Hak bula orang masuk dalam. Amo masuk dah. Yo tamak tangan kita. Yo bubuh alat-alat dalam telinga kerana bosel kuat. Alat dia bila yo X-ray bunyi tup 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 derah bising, yo bubuh dalam telinga kita. Patu bo masuk dalam tu dalam masa 20 minit, setengah orang sejer. Allah. Celak mata, celak mata. Hak le atas halal ni duduk sini ya. Wasa pun lemah. Lepas tu pakai meh pula so lagi. Paya tak sewi telak aliyu. Sebab dia nak X-ray we nampak ni. Kalau telak aliyu tak nampak. Kau duk o aliyu nyawa bobodeh. Lepas tu naling. Amu ingat 20 minit duduk dalam tu. Tak gamah muka lain. Gamah duduk dalam kubur. Duduk dalam kubur lagu mana ya Allah. Ning kita rasa kata tak lagi orang waktu ubik kita dah. Tapi dalam kubur tak ada biar dengar kita dah. Tak ada biar waktu ubik dah. Sepik pun sepik. Ni pun wasa ut'at dah. Wasa ut'at. Padahal dalam kubur orang tamak kain kapal. Ada ngelung. Jerit pun lemah tak dengar. Hak kita masuk tu, ya wipum so. Kalau kejuk, suruh pecek. Pa. Boleh tu ubik. Duk dalam tu kot bunyi. Dup, 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 dup. Hati ni kot nalim. Dah, 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 dah. Allah masa tu tak ada fikir muka lain buat apa. Ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Nak tahu, pergi masuk tengok. Terah pergi masuk. MRI dia panggil. Tak silap amalah. Hei, lepas tu
Gamar dalam kubur. So tak gamar muka lah. Ya Allah, dalam kubur lagu mana lah. Oh. Duk sore. Nah, tak ada orang dengar. Tetapi ibu bapa, kalulah kita masuk dalam lubang kubur, kita semaya tak tinggal. Malaikat muka nakir mari duduk di hujung kepala. Nak tanya, nak soal kita, semaya kita nanti hamak malaikat duduk lek kane. Mari duduk lek kane. Bila mari sebelah kane, tangan kita ni biasa sedekah. Malam ni kita biasa sedekah. Sekok pun biasa duduk buat kita sedekah. Maka amalan sedekah ni hamak malaikat duduk kaki. Bila kaki kita acaknya jalan mari masjid, acaknya pergi dengar orang mengajar, amalan tu saat ni akan hamak malaikat tak dok kena tanya dok. Masa tu kita khabar. Hak dok dekoh hari ni ni, hari tu kita khabar. Hari ni kita berasa kata Allah acak weh sedekah, padahal kita yang sedekah tu saat ni nak membawakan kita menuju selamat waktu kita ada dalam kubur. Terkadang silap kita. Nak dekoh 20 nyewa tubik duit 100. Nak ambil tamah tak gamuk dah. Pakai wi dengan 100. Tapi dengan silap. Dengan silap nak muju pahala hak 100 kita wi tu saat ni, wi selamat kita waktu kita berada di alam kubur. Pas benda ni Nabi royak siap dah. Nabi kata mati anak cucu Nabi ada habis amalan dia malaikat tiga perkara. Sedekah jariyah, sedekah jariyah tai mula-mula sub kali. Bapa boleh Nabi tak mula dulu pada ilmu manfaat, dulu pada anak yang soleh, kerana sedekah ni mudah kita buat. Ni semua ni tak nanti kita alih, tak nanti kita orang pasal mana, tapi kalau kita buat sedekah, ia mudah kita nak buat. Mudah kita nak buat. Oleh tu jangan tinggal kita sedekah. Patu masjid pula dah, bukan tempat yang lain, tempat kita. Kalau duk dengar dalam Facebook ni, dalam orang 1000 orang, mailik banci ada siap dah. Neh. Lalu dah. Oh, masuk lalu dah. Tak lagi kita boleh istihar kata duit boleh banyak mana. Hak kutik sini dengan hak laisuk ni, banyak mana yang kita dapat. Patu for itu nanti buat wah kutu masjid. Allah. Saya suka buat masjid. Learning hak kita ada buat masjid di Aran. Aran Yak Pate. Tak ada lagi sejid. Siapa dia biasa pergi? Biasa belakang ni. Orang-orang kerja-kerja air kosono habis pergi jalan di Aran beli barang. Lah ni duk buat dah sejid. Duk diri tiye. Duk diri tiye. Nah. Tempat yang tidak ada masjid, kita buat masjid. Tempat orang asli, kita buat masjid. Dan tempat yang lain-lain. Maknanya, ibu bapa, belum kita nak mati, we ada masjid banyak tempat yang hasil daripada duit kita. We ada banyak tempat. Tak kira mana-mana, asal aku nak buat masjid. Kita ni kalau musafir, pergi jalan mana-mana, wati semaya sejid ni. Duit cedek, 20 kot, boh dalam batin. Ikut sejid mana, boh, boh, boh. Ajar lagu tu. Allah, akhirat esok nanti suka. Lepas tu, fuk dekoh ni ke. Fuk duk sedekoh ni. Bila kita berjumpa sama kita dalam syurga, pakat kecek. Mujurlah, babo royak kita hari tu. Kita sedekah juga. Duit tak ada. Suk terik dah. Hari 20 kot. Licin dah habis dah duit. Tapi we juga malam tu. Sebab 20 tu lah masuk syurga hari ni. Hari tu kita kecek sama kita. Nah. Oleh tu jangan tinggal ibu bapa. Amalan sedekah we hidup dalam kehidupan kita. Habis. Itu di antaranya benar yang kita kena buat waktu yang kita berada di dalam bulan Rajab. Nah. Istighfar, taubat, baca Quran, maya sunat, puasa sunat, selawat Nabi, doa dan dengar kisah Isra' wal Mi'raj. Malam ni insya-Allah masa ada lagi lebih kurang 30 minit saya akan sentuh berkenaan dengan Isra' Mi'raj. Kita berhenti pukul 11 pada dah. Ah tak leh lama weh. Dek itu ke? Eh? Siapa cerah? Demo do amo nak pelik. Ibu bapa yang dikasihi, Isra' wal Mi'raj. Berlakunya Isra' dan Mi'raj malam Isnai 27 bulan Rajab. Ni nak ambil hak nen-nen kita sedar dan kita khabar. Salah satu kita nak sedar khabar dengan dengar kisah Isra' wal Mi'raj. Nampak?
maka Isra' wal Mi'raj ni ijma' ulama. Semua mazhab kata Nabi berjalan malam roh dengan jasad. Makna tua ton kong Nabi. Bukan Nabi mimpi, nyiga, bukan. Nabi gi sungguh. Dengan tubuh Nabi pun gi, gi sungguh. Lepas tu berlaku bila weh? Malam 27, malam 7 liku. Malam Isnai berlakunya di kota Mekah. Bilanya berlaku? Selepas daripada mati Abu Talib dah. Pih Abu Talib, pak dara Nabi. Hak duk tolong Nabi. Mati dah Siti Khadijah. Pih Khadijah, isteri Nabi. Siti Khadijah mati ni ibu-ibu semua. Patutnya sama sekali kita ambil perangai Siti Khadijah. Dia seseorang ibu, apa ni, seorang isteri yang mana biasa menangis tubik air mata bertitik kena di atas pipi Nabi. Satu kali Nabi kelik daripada dakwah. Kelik dakwah, Nabi ambil anak dia. Neh, dukung anak dia Siti Fatimah. Maka Nabi dukung anak dia, Nabi letak sebelah tepi, Nabi pun tidur. Khadijah mari duduk tepi Nabi, ambil kepala tu atas riba. Tengok Nabi letih, berdarah di tubuh Nabi. Eh, kerana dia mau buat kenak. Maka waktu itu Khadijah Nabi jenera molek. Air mata mengalir, titik kena pipi Nabi. Nabi leda celak mata Khadijah. Bapaknya menangis, bapaknya tiok. Tiok bapa. Mu sesak ko nikah dengan aku ni. Dulu mu kaya, lo ni mu sesak. Dulu orang pakak puji kamu, lo ni orang pakak kata mu bodoh kerana duduk dengan aku. Khadijah jawab kerana, ya Rasulullah, wahai kekasihku, aku tak sesak walau sedikit pun. Tapi hak tiok hari ni kerana duduk nalai, duduk takut. Takut ke apa? Takut aku mati dulu belum pada kamu dakwah Islam di kota Mekah ni jaya. Takut ia mati dulu kerana Khadijah nikah Nabi umur 40 dah. Dah. Nabi tu baru 25 je baru. Takut dia mati dulu pada Nabi. Habis dah harta benda. Ya Rasulullah, sekiranya kalau aku mati dulu, mayat aku duduk dalam kubur ada dengan tulang. Waktu mana mu nak pergi lawai dengan orang kafir, lepas tu tak adanya anak panah. Galilah lubang kubur, ambil tulang rusuk, tajet-tajet untuk lawai dengan orang kafir. Tapi agama tak izin mayat mati dah nak ambil tulang, tak boleh. Nak royak kata jiwa Khadijah ni wi kepada Nabi dengan sepenuh-penuhnya. Biasa tubik air mata kerana tengok Nabi nganyo nampak letih. Kita orang betina biasa kedok. Tengok tok laki letih kerja cari hasil untuk kita, biasa kedok. Tak biasa. Tok laki kelik. Assalamualaikum. Kelik lah, kelik lah, kelik lah. Masa fok makan kita agak. Tok laki kata, mana air cah mana so. Wak diri, ha. Lah. Yang ni weh, kita orang betina kena molek. Neh, kena baik dengan tok lelaki kita. Kerana asal orang betina menyejukkan hati. Tamhai saminan mi kuam suk. Tu kita orang betina. Eh, pada kita senyum tu pun pada dah. Oh, yata letih tak ke mana pun tengok muka kita. Aduh, hilal letih. Pabuh dah lecu. Ni kau nak pergi makan puluk, ya boleh cu. Duk dengan abel ni, aduh. Tengah malam dia tak seri abel dia tepuh sebab dia pakai kering hok putih. Abel kata mana nak masuk dekat dia. Ya nah. Peng peng peng. Maha ni bebe. Dok okay, nak pergi basuh, nak pergi putih. Aduh, buat putih untuk dia. La ilaha illallah. Eh, kena bergaduh dengan tok lelaki. Cara kita orang betina tok lelaki kelik kerja samuk lalu dah. Abel letih, abel main-main mana pecah baju main. Tu di antaranya. Kalau dia sakit orang, pecek lah orang. Ni tu lah kata, aduh sakit orang. Dia nguruk lah. Ah, ya tengok. Tak ada rasa letih lah ni. Kuluk atas dah. Jangan duk kerja kuat. Ah, pulak dah. Tak kena belakang. Jangan kita orang betina. Khadijah baik dengan Nabi. Baik. Berlaku Isra' dan Mi'raj, matinya Khadijah.
Khadijah mati dah. Lepas tu masa mana? Ibu apa? Saya nak sentuh sikit-sikit. Nabi umur 40 jadi Nabi, jadi Rasul. 3 tahun. 41, 42, 43. 3 tahun dakwah di kota Mekah senyap-senyap. Senyap-senyap ayah dakwah di kota Mekah sunyi-sunyi. Panggil Sayyidina Bilal masuk dalam gua di atas bukit Safa, royak-royak-royak agama masuk Islam, hang lepas gi. Mus'ab bin Umair nak masuk Islam, mari bisik-bisik-bisik masuk Islam senyap wak tak tahu. 3 tahun. 43, 44, 45, 46, 47. Umur Nabi 47, 48, 49 kena boikot. Apa boikot? Kena sekat. Wak kafir Quraisy sekat kawasan. Keliling kawasan ni, Nabi sahabat duduk sini. Tak boleh kelik rumah. Kelaban meda. Masa tu lah Khadijah sakit tu. Kerana rindu ingat kepada Nabi, tak jumpa dengan Nabi. Nak hantar roti pun tak boleh hantar. Nah. Maka bawa Nabi umur 49-50 lepas. Lepas tu lah mati Khadijah. Nabi beristeri dengan apa ni, menikah dengan dia dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lepas pada tu umur Nabi 51-52 lebih kurang tu, berlakunya Nabi hijrah duk Mekah gi kepada negeri Taif. 80 kilo jalan kaki, bukit keliling-keliling perjalanan. Nabi gi dengan Zaid bin Harisah. Siapa di Taif, Nabi harap orang Taif samuk Nabi dengan baik. Kerana Nabi biasa nego di Taif. Biasa nego di Taif, kenal orang Nabi nego. Tapi apa yang berlaku kepada Nabi, siapa negeri Taif, orang Taif samuk Nabi dengan anak batu tulai utuh. Ditangih ni pergi anak batu, pergi tulai utuh. Nabi duduk depan Zaid bin Harisah, pekah anak batu, pop. Kena atas kepala. Dalam kisah sebut, dalam sejarah sebut, berdarah di muka, di tubuh, sampai kepada kaki, kasut Nabi tu penuh dengan darah. Dalam kisah sebut, kaki duduk dalam kasut, bila akik bunyi telak, telak, supaya air ada dalam. Tapi bukan air, darah. Allahu Rabbi. Hei, gama-gama, darah jeruk ni, penuh. Penuh tubuh, pia ni, Nabi. Malaikat hok duduk jaga di kawasan bukit tu nak tengok tak leh Nabi kena buat nyanyo kepada orang tak leh. Malaikat mari minta betul-betul, ya Rasulullah, aku tak leh tengok rupa lagu ni. Minta izin, minta izin, minta izin. Malaikat minta izin, aku nak akik dua bukit nak pergi lepar di atas pala puak-puak tak leh. Tapi Nabi kata jangan malaikat. Orang tak leh ada benih molek, ada nak masuk Islam. Malaikat lari. Tinggal Nabi duduk nyana di batu kok. Bukit ada batu kok. Berjalan lah ni ada batah. Berjalan mari masuk dalam kebun. Ketemu dengan orang duduk cara kebun. Akhir sekali Nabi dakwah orang tu masuk Islam. Ajak kelik rumah masuk Islam, masuk Islam, masuk. Masuk Islam. Siapa dia hari ni? Kelik daripada Taif tu lah Nabi naik langit yang ketujuh. Ni kita reti kata Nabi ni adalah seorang yang sabar. Lepas pada ujian, Tuhan akik Nabi. Oh, kita reti. Dalam hidup pe kita, kalau Tuhan we ujian-ujian kepada kita, golek ke orang tu nak jadi lebih lepas pada ujian. Orang yang duduk kaya-kaya, bukan dia mari kaya selalu dok. Dia kena ujian dulu. Lepas tu kuih akik, 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 akik. Tengok Nabi kita. Umur Nabi lebih kurang dah 52 lebih kurang. Berlakunya Isra' dan Mi'raj belum pada 53, belum pada Nabi hijrah gi di kota Madinah. Ha tu berlaku Isra' Mi'raj. Cuang welanan. Malam tu Nabi duduk mana ibu apa? Nabi duduk di Hijir Ismail. Tempat seloreng mah kita panggil. Di kawasan Kaabah, Nabi duduk nyanyi, nyana. Dada hadap kepada kiblat, lek kanan Nabi. Lek kanan Nabi, Sayyidina Hamzah. Lek kiri Nabi, Ja'far bin Abi Talib. Pok sedara Nabi dengan sepupu Nabi. Ja'far ni sepupu. Hamzah ni pok sedara. Bapa mereka ni duduk sini dua-dua ni?
duk jaga Nabi kerana duk cari tak temu sana. Masa tu orang kafir duk hamak Nabi belah-belah. Jadi Nabi hari-hari kena duk beringat semua. Sayyidina Hamzah duk jaga Nabi. Tapi hari tu tak ada. Rasulullah duk mana? Cari-cari masuk dalam Masjid Mekah di Kaabah nampak duk tidur. Nabi apa ni Hamzah duk tepi kanan dan juga Ja'far tepi kiri. Lepas pada tu sama duk jenera belaka. Mari tiga malaikat Jibril, Mikail dan satu malaikat lagi. Mari apa ni? Mari kepong Nabi. Ambil Nabi di letak di tepi telaga Zamzam. Mekah apa ni di kawasan Kaabah dengan telaga Zamzam dekat tau. Jalan lebih kurang 15 jakah. Misal ni Kaabah duk sini, patu Hijir Ismail. Apa ni? Apa ni makam Nabi Ibrahim hok supo sare burung tu. Ha duduk sini. Patu telaga Zamzam duk betul ni. Lah ni tak nampak tengok dah. Nak tahu tengok dalam YouTube tu. Dalam kuken. Orang dulu boleh masuk dalam. Wagi di telaga Zamzam tujuwe nak belah dada Nabi. Maka malaikat Jibril sipai belah dada ambil di tekak ni. Su sapa kepada pusat. Pada mau tanya belah dengan gapo? Guting ada ke biar tu? Malaikat belah. Bukan mosong cai dia. Malaikat belah suruh. Sakit Nabi? Dok, tak sakit. Tak sakit. Belah dia ambil hati waktu baik. Waktu baik hati. Hati tu pun jatuh pisah. Eh, hak kita ni ke, hati supaya jatuh pisah tu, dia ada lubang. Dalam lubang tu ada darah hitam. Darah hitam tu lah tempat setan duk tipu kita tu. Wasa nak pergi semayah, kau dulu. Ha, situ. Pak hati ni saat ni, kalau kita buat dosa satu, dia jadi hitam titik. Dua dosa, dua titik. Orang betina kalau tak kelubung tu bek luar jatuh tengok titik tak berhenti tup 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 tup. Orang betina kalau dua dosa dalam TikTok duk bedecok duk gelepar. Orang jatuh tengok nampak aurat dia dosa tak berhenti tak 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 tak. Hite hati sabik orang royak yo marah yo kata kerana hati dia tak terima. Kita jangan wida tu hai koci mata hati. Jangan widah tu hai koci mah. Kadai koci yo tak nampak cerak dah. Yo duk jadi nak duk dengan wak tak molek belaka. Ya Allah. Neh. Baik. Cabutkan hati Nabi, ambil batin daripada syurga, batin mah. Cebok air Zamzam, jiruh, basuh. 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 Tiga kali cebok, tiga kali basuh. Pas geti kata basuh ni benar cemar. Hati Nabi cemar ke? Dah. Ulama kata tidak. Bukan basuh kerana cemar. Basuh hati Nabi kerana nak isi ilmu. Nak isi yakin. Nak isi hikmat buh dalil. Nabi ada dah ilmu, tambah lagi. Nabi ada dah yakin, tambah lagi. Nabi ada dah hikmat, tambah lagi. Kau kuat, kau kuat. Sabit Nabi bila turun daripada Isra Mikraj, Nabi orang kata ya sihir, kata ya gila, Abu Jahal kata tuduh Nabi tak berasa apa. Sebab kuatnya iman Nabi. Allah. Sudah basuh buh hati dalam katuk jahit. Tak ada jahit dengan jarum dok malaikat katuk jadi katuk lalu dah. Lepas pada tu perintah Allah Taala suruh malaikat gi ambil seekor binatang di dalam syurga. Binatang ni dalam kitab dia tulis berokoh. Jangan baca beruk. Nabi naik beruk. Ha, siap juga. Buruk. Binatang nama buruk. Kita kapur panggil borok. Binatang dalam syurga ni, buruk ni tak ada atas dunia. Tak usah pergi cari, tak ada. Duk dalam syurga. Emo kata hok ada supaya dalam ramah. Bukan. Tapi dobiknya binatang buruk hok duk dalam syurga ni, tubuh dia genah pada kuda. Kaki pak. Kaki pak ada kepala, ada sayap. Sekali dia lopak sup mata mana. Mana mata dia tengok jauh mana situ siapa. Eh buruk kalau ada lah ni senin nak pergi ceramah. Mata apa tu nak pergi ceramah taning. Ada 5 minit. Naik buruk. Ciong. Tum siapa. Ni pakai buruk putih kita ni. Minyak pun mahal. Binatang buruk dalam syurga ada 70,000 ekor.
Setengah riwayat kata. Lepas tu malaikat pergi tengok, buruk ni duk menopak. Binatang kayak galak. Tapi ada seekor duk nengok. Bapa nengok ni? Dia kata di dahi dia tulis nama Muhammad. Dahi dia ni ada tulis Muhammad. Gapo pio-pio Muhammad ni pio. Ambil borok seekor tu. Ambil seekor tu turun mari sapa kepada Nabi. Malaikat kata Muhammad naik. Naik di atas buruk. Bo Nabi nak naik, buruk tak sewi naik. Lianya gelapa, dia tak kenal lagi. Malaikat kata, hei buruk, mu kenal ke dok? Orang yang nak menunggang kamu, nak naik mu ni, hok ni lah Muhammad, hok dok tulis dahi mu. Bila bunyi suara kata Muhammad, buruk sana peluh selan. Puluh jadi naling, jadi berdebar, duk dia buruk. Hei, supa kita orang tino baru nikah eh. Tak ingat kan? Hok yate tu, duk ketan naling dah. Kita dalam bilik naling juga weh. Tak lagi mari. Bilik tu kok jangok dengan bunga mawar. Dok kulak dengan wah gelembung. Tengah-tengah duk nalai wah kelemu tepai aduh. Tapi bunyi hok jate aku terima akan nikahnyo dengan isi kawinnyo semanyok tersebut. Dicaile sami koncang aduh. Pas tu gok baca taklik jika aku hendak paje bunyi senyap sudah lewe patu gegel pakak duk makan. Tagi mari dalah. Hok tino ni duk nalai. Cuba nak masuk ale bilik tu. Kita hok baru nikah dulu-dulu lah ni. Bukan orang rulon ni. Lulon ni tak nalin dah. Ya duk geno gi bi sifat terik dah. Kita dulu-dulu orang tino ni, hok dulu-dulu ni je. Orang nak masuk ni tak takut. Lari duk atas pomok teh. Kadang-kadang lari duk dapur kuduk ngita di bitu nate. Tengok mok suka yalah lah tu. Lepas tu kok jatuh masuk ni masuk. Bawa masuk pergi tu kok dah. Tahu kata jatuh ni cuba kita. Kita ya baru ni kau sanding. Tak biasa kenal lagi. Allah debar nalai lah. Hak pukul ramah tu kok kacih. Allah tangih lah nak bercici ni. Ada gitu. Ni nak ayat kata menalai bila kenal kata orang ni. Orang hak dia duk cinta. Supa buruk tu. Dia duk nak temu lama dah. Orang nama Muhammad ada tulis dahi. Hak ni dia. Pakai ketan nalai. Turun kalau tu. Duk bawah. Nabi pun naik di atas buruk. Jibra'il duk lek kanan. Mika'il duk sebelah balik kiri. Lepas tu menunggang dah lah. Gi berjalan. Lopak buruk. Sapa kepada satu tempat. Jibra'il kata Muhammad bertistah. Turun Muhammad. Turun. Turun semaya dua rakaat. Nabi pun semaya dua rakaat. Naik di atas buruk. Berjalan lagi pula. Tengah-tengah jalan, Jibra'il tanya. Muhammad, tahu ke tak tempat mu semaya saat ni mana? Nabi kata tak tahu. Situ adalah Thayyibah. Mana Thayyibah? Madinatul Munawwarah. Madinah. Jadi masa dulu tidak dipanggil kata Madinah. Panggilnya Thayyibah. Lepas pada Nabi pergi, baru panggil Madinatul Munawwarah. Apa Madinah? Madinah ni plewa meng, bana. Munawwarah yang ada Nabi. Bana hok ada Nabi. Belum Nabi pergi, tak panggil lagi bana ada Nabi. Panggil Thayyibah. Nabi tengok dah tahun depan, Nabi hijrah pergi kepada Madinah. Jalan pula sapa di satu tempat. Turun semaya dua rakaat. Lepas semaya naik buruk, malaikat tanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, kenal tak mana? Tak kenal. Sini adalah dipanggil kata Madian. Mana Madian? Tempat Nabi Musa kecek dengan Tuhan. Wa kallamallahu Musa taklima. Di atas bukit Tur Sina. Sengah kata bukit nama Tur duk di kampung Sina. Bukit Tur Sina. Tur Sina. Duk di Mesir. Nah, bukit Tur Sina.
Tepat Nabi Musa munajat dengan Tuhan, Nabi pun sapa maya dua rakaat. Tengah malam ni. Berjalan pula sapa di satu tempat, weti semaya dua rakaat. Lepas semaya sudah, malaikat tanya, "Ya Rasulullah, mana tempat ni?" Tak tahu, tak kenal, tak biasa. Tak biasa duk pergi. Maka jawabnya Jibril, "Ini adalah Baitil Lahmi." Mana Baitil Lahmi? Tempat Siti Maryam beranak kepada Nabi Isa alaihi salam. Leleh aku tik peti sat ni boleh 10,000. Ya. Le terus sat lain masuk 3,310. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tok Imam kata hot live apa ni kita kutik sana sini ni bolehnya 10,000. Patu hot dalam laisuk ni baru 3,000. Minta maaf, amo nak paling laisuk star. Nak kecek dengan dalam laisuk ni. Tengok duk laisuk ni terus sat ni ni. Hey, for itu. Kecek serok tekok dah ni. Pakak-pakak masuk duit belakang weh. Eh. Malik banci ada dah duk tok di bawah ni. Eh, yang ini buat pelik amun duk kecek dengan hok ni ni. Amukan tu ha apa zugong lah weh. Dak dak ni duk kecek dengan ni. Pakak oh duit belakang weh. Sikit sore insya-Allah. Orang duk tengok lah ni dalam lesok ni 1000 orang. Hey, 1000 orang satu sore 1000. Mudah-mudah 50 kok sore 50,000. Minta lah pada malam ni untuk nak bina masjid di sini. Tak lagi kita nak tengok pula kata jumlah boleh banyak mana. Lo ni baru sampan bak. Tak ada dengan 1000 orang duk tengok ni. Kerana galik kecek dengan honi ni pada-pada kat ni pula. Baik, ibu apa yang dikasihi. Nabi sapa kepada Baitil Lahmi, tempat Siti Maryam beranak kepada Nabi Isa alaihi salam. Kisah Siti Maryam ni iaitulah dalam surah Ala Imran. Ala Imran. Ala Imran ni makna keluarga Imran. Jadi Siti Maryam anak siapa? Anak Imran. Nama ayah dia tu duduk dalam surah Imran. Buat nama surah Imran kerana duduk cerita masalah Imran nak kepada anak. Isteri nama Hanna. Isteri nama Hanna. Jadi Imran ni tak ada anak. Tak leh anak. Keturunan molek Bani Israel orang baik, orang molek, anak tak ada. Anak tak ada. Umur dekat dengan 100. Bini pun tak silap umur 90 ke 80. Banyaknya umur tapi Imran dia nazar, apa ni isteri dia nazar. Kalau dia boleh anak, dia nak letak anak dia di dalam masjid. Nak tak anak dia dalam masjid untuk khidmat dalam masjid. Anak dia Yudha Azir kata nak boleh anak laki-laki. Tiba-tiba Allah Ta'ala wi sungguh. Ini salah satu daripada cara bagi orang yang tak dapat anak nak kepada anak nazar. Kalau ku boleh anak, aku nak semelih kambing. Kalau ku boleh anak, ku nak dekah duit abazu 10,000. Ha, tu dia baru jalan. Misalnya nazar ni jadi. Tengok di antara isteri Imran bila nazar ngandung selalu perut besar. Orang tengok kejutlah boleh anak mengandung. Tiba-tiba beranak tu bik tino perempuan namanya Maryam. Nama molek cekak ni Maryam, nama comel. Moh kita ada nama Maryam tapi panggil mek iye. Mok iye. Saya. Nama molek cekak Abdullah Doloh. Tu nama fok kita panggil. Allahu akbar. Bapa tak panggil molek. Neh. Aisyah Esoh. No. Khadijah Mu'jah. Sabit lo ni tak ada orang nak tak nama lagu tu. Sebab dia panggil Mu'jah. Kalau panggil Maryam boleh. Tapi tak jadi. Allah Allah. Nama ni boleh kita tak nama dua. Amo ada nama dua. As'ari Latif. Nama sungguh Zulkifli. Anak kita Asfahan, Asmihan. Tapi hak jatuh Muhammad Hisham.
Hok tino Nur Haifa. Nur cahaya, Haifa janguk. Cahaya janguk. Tapi nak tok namun ni kena tengok anak tu. Kalau kita letak yang itu tok. Ya tak masuk. Ya tak masuk. Allah. Dek. Nama ni boleh letak dua. Lebih lagi kita duduk negeri Syria ni. Tak nama dua. Nabi nama dua. Muhammad atas dunia, atas langit, Ahmad. Makna supo. Nah, keluarga saya ni banyak ke Abe nama Surin. Hak sore tu mati tu Surace. Kak hak tino Suwani Cik Rapon. Tapi nama sungguh Nur Huda, Nur Hayati, Nur Aini. Orang tino we ada Nur depe. Hak jatuh we ada Muhammad depe. Patu lek belakang nak buh gapo lah gilah. Tapi sekoda serua jadilah Muhammad Firda, Muhammad Fikri padahlah. Ni nama Muhammad Fikri Firdau. Allah. Nyanyo di bab baca cung nak tulis tu. Ah ni dia. Maryam sebagai seorang budak kama dia Siti Maryam, anak ayah dia Imran, ya nazar kena tak masjid, ya tak masjid. Umur 2 tahun, 3 tahun, dia tak masjid. Masa tu Maryam tak boleh kecek lagi. Siapa dia duk belah, ayah dia Imran dengan anak tak boleh nak belah, tak boleh nak cara, tak boleh nak ngasuh. Kena serah kepada orang lain. Siapa dia? Nabi Zakaria. Masa tu masa Nabi Zakaria. Anak Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Anak bagi Siti Maryam, Nabi Isa. Naisyung weladiokan. Lailiakan. Pada masa tu. Maka Maryam duduk dalam masjid si, apa ni Nabi Zakaria bawa makanan buah kayu. Bawa nak wi kepada Maryam makan. Bos apa tepat ada duh. Buah kayu bukan musim. Contoh kita kata pian ni bukan pian buah topoh. Buah topoh ada. Buah durian ada. Buah tu ada, pisang ada. Ada. Zakaria tanya Maryam, "Ambil mana makanan ni?" "Min indillah." Daripada Allah. Makna makanan daripada syurga. Orang yang boleh makan makanan daripada syurga, salah satu Maryam. Nak makan makanan syurga, kena masuk syurga. Tapi dia di atas dunia boleh makan dah. Ni tanda kata waliullah, kekasih Allah Ta'ala. Siti Maryam kekasih Allah. Tetapi bila Maryam tu besar, umur belah-belasir, siapa uzur tu pun mari dah, boleh nak terima. Jadi mengandung perut besar, malaikat mari kecek kata nak wi anak sore tanpa tok laki. Nak wi anak dengan tak ada tok laki. Maryam siap dalah, aku keturunan molek, kalau perut besar orang tuduh kata zina cerak. Tak apa. Kok dia moga ini perintah Allah Taala. Duduk di tepi sungai, malaikat siuk roh siapa di rahim, bucik perut. Mengandung, ada anak duk dalam. Siapa 9 bulan rege orang kampung lah Maryam. Aku duk kira kata berjuruh warok. Apa warok kucing. Sebab kita lah ni lah. Nampak tudung muka dakwah besar. Kabar-kabar perut besar. Ah, kalau berjudi silap benar. Dah itu ke? Weh, nampak kata berjuruh. Apa? Maryam kata kot dia lah. Nanti beranak, aku nak tanya anak. Mu tanya anak lah siapa dia, pak dia. Takdir Allah Ta'ala cukup 9 bulan, beranak tubik. Bawa beranak tubik, pakak regal, orang kampung pakak mari likong weh. Ada seorang tekan pusat, cak tu kot, ya gulam, hei budak, pia pak kamu. Takdir Allah Ta'ala. Anak laki-laki tu saat ni yang beranak tubik daripada perut Siti Maryam, nyo jawab katanya, "Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya." Aku ni hamba Allah. Akan datang kitab kepada aku. Kitab ni Injil. Dan aku akan dijadi nabi. Puak ramai-ramai duk tengok tu saat ni, bila dengar Isa tu, hok jadi anak tu adalah Isa, kata lagu tu, Yogi kata tu apa ni, Isa anak Tuhan, Maryam bini Tuhan,
Jadi tubik satu agama, ia panggil agama Kristian. Tuhan tiga orang. Ini fok Kristian. Tempat kita di tani mana tahu buk gereja? Di jalan di Cabe Limo. Di Naro adalah di Kubai Ike. Tapi penuh dengan tahi cicok. Tak ada orang lagi. Tapi Malaysia ada banyak. Indo satu kampung masjid belah itu Kristian boat gereja. Saya nak pesan satu ada pengalaman biasa dengar. Dalam gereja ni ingat anak-anak muda kalau mengaji kok bakok kok mano atau gi jalan demo bawa masuk dalam gereja. Besok amo masuk gi bakok sekali hari tu ziarah masjid. Ziarah tempat Cina. Ziarah tempat Hindu. Patu ziarah tempat gereja Kristian. Pak agama ada perang so lagi. Lima agama dalam satu kampung. Kamu dia nak pesan kata kana? Dalam gereja ni ia ada satu air. Yang dia cedek kepada orang lain pada agama Islam, we minum. Orang Hindu masuk dalam gereja, ya we minum jadi Kristian. Orang Islam masuk, we minum jadi Kristian. Jadi Kristian, jadi Kristian. Islam kalau minum, wajib jadi Kristian. Wajib. Air ke apa? Dengan mulai. Air ni, meci. Meci dah. Sister. Ya zina. Perut sah. Bo jadi anak, yo pocok, wi mati, yo waktu bik. Bo waktu bik budak sana, ha, yo ambil budak, yo layu api. Budak layu api bo. Air titik tak, 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 yo tadah air tu. Tadah air tu, yo buh dalam bekas air banyak, yo ucah jadi sekali, yo baca cara dia. Bila yo baca cara dia, sudah yo baca, yo taruh dalam tu, piyo. Hok masuk dalam gereja buka Kristian minum minum minum. Minum deh. Tak deh habis gelah ngucak terlupa, semaya terlupa, lupa Tuhan, lupa Nabi Muhammad. Lupa habis jadi Kristian. Tak percaya tengok dalam YouTube. Tulis kata artis masuk Kristian. Indo. Ramah. Masuk pakai dakwah, tubik pecah dakwah. Selalu doh. Ada darah Indo sore amo biasa tengok cerita dia. Allah, masa dia mai cerita mai royal tu jadi ustazah ngajar Quran. Ngajar Quran budak bismillahirrahmanirrahim. Learning Kristian. Jadi Kristian. Anak sore. Mok pok ni habis tiak dah. Anak sore jangok darah. Gigewe dengan orang Kristian, ajak masuk gereja, tubik mari, pecah dakwah, pergi PK, istihar, kata dia Kristian. Wal'iyazubillah. Air tu saat ni bahaya, ingat molek. Deh, kalau kita naik gi kepada Chiang Rai, atas bukit, Fort Doi, Fort Nu, Kristian belakang. Amo gi bau ni atas bukit tinggi. Tiga kampung, tiga gereja. Boat, Kristian, boat, Kristian, boat, Kristian. Ini patut jaga anak-anak kita. Di Malaysia, 10 tahun dulu biasa berlaku. Bawa masa budak nak periksa, orang nak sok, okay? Meci tu, sister, dia pakai dakwah. Buat support Islam, dia bawa air. Dia kata, air ni air maya hajat untuk menerikan hati. Nak uji cerah mata hati, ngapa mudah ingat. Budak beli, seria dua ria. Pakat minum, minum sudah. Pakat terlupa habis maya. Allah. Lepas tu ada sungguh. Amo kenal satu orang tu bomo ditabar, dijujur. Dia cerita kata budak sore makan air tu mari perubat dengan dia. Buat perubat dengan dia, ibu apa tahu tak dia jadi lagu mana. Boleh tak jadi Islam, gi jadi Kristian, nak tidur malam nampak mai kangke. Nak tidur malam gambar mai kangke mari. Mari, mari, mari. Allahu akbar. Ani patut ingat molek. Deh, jaga wi jadi baik. Jadi nak ayat kata daripada beranak Nabi Isa alaihi salam tu saat ni dah timur di antara satu agama dia panggil Kristian. Di tempat tu tempat beranak deh Siti Maryam tu saat ni dan Maryam anak dia namanya Isa alaihi salam. Kemudian Nabi berjalan pula sapa di satu tempat. Nabi gigi-gigi sapa satu tempat
nampak api. Api jauh mari dekat. Jibril kata, "Muhammad, aku nak ajar satu doa kepada kamu. Kalau membaca doa ni, nak saya api tu mapuh." Api ke apa? Jin ifrit. Jin kapir. Jin kapir ni hodok mengenak orang ni jin kapir. Maka malaikat ajar, "A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatihi tamma." Panjang doa saat ni, bo nabi baca, mapuh. Jin tu mapuh. Nak cari nabi tak boleh. Tengah duk jalan malam. Kemudian nabi gi pula sapa di satu tempat. Bau sedap mari. Sapa tempat ni bau sedap. Masuk dalam hidung nabi sedap bau. Masa ni nabi tanya, "Ya Jibril, bau gapo? Sedap-sedap ni bau gapo ni ya Jibril?" Nabi apa ni Jibril katanya, "Ini adalah bau mas apa ni masyitah." Siapa dia masyitah? Orang tino duduk dalam istana raja Firaun. Faraoh. Firaun umur 500 lebih, tak biasa sakit, tak biasa remeh, tak biasa lekat COVID. Ngaku diri kata jadi Tuhan. Firaun ni ngaku jadi Tuhan sebab tak biasa batuk, tak biasa remeh. Pokrong amnat kong Firaun Faraoh ni di kawasan Mesir tu seluruh. Luah. Siapa dia kata tak ngaku kata Firaun Tuhan, dia pergi bunuh. Tapi masih tu orang yang percaya kepada Allah yang satu. Duduk dalam istana, duduk dalam rumah. Masih tu adalah orang tino duduk ngasuh anak Firaun. Sisir rambut. Anak Firaun dia sisir rambut, dia baca. Bismillah ta'isal Firaun. Dengan nama Allah binaso Firaun. Kalau kecek bahasa kampung kita, binaso Fir'aun ni iaitulah mapuh Fir'aun. Dengan nama Allah, mapuh Fir'aun. Dengan nama Allah, mapuh Fir'aun. Sisi ramuk sekali baca, sisi ramuk baca. Anak Fir'aun katanya, "Hei, ada lagi ke Tuhan lebih pada ayahku? Ada Tuhan aku, Tuhan ayahmu, Tuhanmu. Aku nak royak kepada Fir'aun. Royak aku tak takut." Budak saat ni royak kepada Fir'aun, kata masih toh tak ngaku, kata ayah tu jadi Tuhan. Kata Allah tu jadi Tuhan. Mari selalu doh Fir'aun. Kali dengan askar dia bawa kawah sah. Pingat api bawah buh air dalam. Lepas tu pingat api lu nyala. Panggil keluarga masih tu. Tok laki anak dua orang. Pergi tok laki pia Tuhan. Allah ambil tahuk tok laki dalam kawah. Mati. Anak yang boleh jalan. Pia Tuhan. Allah Tuhan. Gelum tahuk. Masih tu duduk-duduk anak kecil. Duduk anak kecil. Fir'aun rebut ambil kerah. Masih tu pia Tuhan. Masih tak senyap. Bapa eh? Saat ni tok lelaki. Anak tak apa hak besar dah. Tapi ni hak anak merah-merah. Tak latih hati nak tengok anak mati depan mata. Lepas tu gelegak dalam kawah. Aduh. Dalam hati masih tak nak jawab kata Fir'aun tu Tuhan. Fir'aun tu Tuhan. Nak jawab kata lagu tu. Tiba-tiba takdir Allah Ta'ala. Anak tu saat ni boleh kecek. Anak tu boleh kecek. Ibu, jangan ikut Fir'aun. Tetaklah agama Allah, Allah yang satu. Masitah jawab, Allah Tuhan. Ambil Masitah dengan anak dia, tahuk dalam kawah. Mati Masitah di situ. Tempat Masitah mati tu bau sedap. Bau sedap. Ini nak ayat kata salah satu budak yang boleh kecek pada masa yang kecil. Dalam kisah sebut 10 orang. Kifayatul Muhtad sebut 10 orang budak boleh kecek masa kecil. Salah satu saat ni. Deh. Anak Masitah. Siti Maryam hak saja cerita saat ni. Nabi Isa alaihi salam. Lepas tu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tubik pada perut ibu boleh takbir. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kasira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Tak sampai 7 hari nabi bersin. Pang. Nabi kata alhamdulillah. Masa tu tak sampai 7 hari. Malaikat duk langit jawab yarhamukallah. Jawab nabi selalu dah. Ini sunat kalau kita bersin kita kata alhamdulillah. Orang duk tepi kata yarhamukallah. Kita jawab pula yahdina wa yahdikallah. Tapi kalau bersin 3 kali berturut-turut. Peng,
Bang! Bang! Tak usah kata, ya rahmukallah. Kata, boleh pergi moh pita dah. Sebab COVID lah tu. Apa duk bang, 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 tak berhenti tu. Gigi moh pita, moh pita tu. Ni di antara Nabi kita. Yang kelima, siapa dia lagi? Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya Allah. Nabi Ibrahim, kubur dia duduk di Palestin. Di kampung Hebron atau Hebron panggil. Saya 3 tahun dulu pergi Palestin. Nak pergi lolo dah. Turun kereta bas, jalan-jalan sekejap nak masuk dalam soy. Tempat kubur Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Berjalan sekejap. Bedih-bedih. Gapo yang panggil leser merah. Askar hok duk situ, askar Israel. Hok fok dia duk kerong. Dia tak boleh masuk. Naik kereta cepat-cepat turun pergi. Oh, Masya Allah. Di kampung Hebron. Kita pergi bulan 12, musim sejuk. Tapi suka ibu bapa berjalan di Palestin. Hati ingat sampai hari ni duk nak pergi lagi. Amal letak apa ni, setahun sekali. Bulan 12, umrah di Palestin. Umrah Palestin, insya-Allah. Suka masuk dalam tu. Palestin tempat duk berlaku tu lah. Tapi kena pergi musim 12, bulan 1, musim sejuk. Kalau bulan 2, sejuk telajuk, sapa kepada himak tu mari. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihi salam beranak tubik di atas gua, dalam gua, yo dengan mak dia. Beranak tubik, bangun cacir. Tali pusat tak ada nak wei. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu alladhi hadana. Bangun caca boleh sebut la ilaha illallah. Ya Allah, kalau ada lon ni lari payah bang. Hai, naik pet duk asapa kejuk ga. Budak beranak tubik bangun caca tapi duk asapa tak ada mengucap lagu tu wei. Kalau budak kita anak kita bangun caca decok. Teng leka teng leka teng leka teng leka teng leka teng. Aduh mok wahid decok masa buruk besar. Anak yang nak gimana tu. Duk jadi lagu tu. Ibrahim boleh kecek pada masa kecil. Siapa dia lagi yang boleh kecek pada masa yang kecil? Tiflun Ukhdu. Budak masa parik yang berapi. Satu ketika rekah-rekah. Raja Zoling ngaku jadi Tuhan. Ya gali parik, ya buah api dalek, ya pergi orang kapung, tapi ya tak ngaku ya Tuhan, ya tahu dalek api. Tiflun Ukhdud. Budak sore boleh kecek, mok jangan caya raja ni, raja zalim. Kita caya kepada Allah, mati dalek api. Dulu siapa gitu lalu ibu bapa. Satu lagi budak boleh kecek masa kecil, Mubarak. Masa Nabi Mubarak kecil lagi Mubarak. Ayah dia duk dukung Mubarak. Nabi temu, Nabi ambil Mubarak, Nabi dukung. Bawa Nabi dukung, Nabi tanya, "Hei Mubarak, aku ni biar." Nabi tanya budak ni, "Aku ni biar." Mubarak boleh kecek sebab Nabi tanya. Maren tak kecek, esok tak ada kecek. Tapi masa Nabi tanya, "Engkau Rasulullah yang sebenarnya." Kita hanya buat gitu eh. Nampak anak orang, mari setah. Nah. Aku ni biar. Wah, biar budak. Apa ada jekoh sekali gigi pelong pecah tu. Orang kejuk, budak kejuk kita. Nyai duak lagu tu. Malaikat dia mau bagi kepada kita. Siapa dia lagi boleh kecek masa kecil? Iaitulah yang jadi saksi bagi jurek. Jin Royo Jin. Jurek. Jurek siapa dia? Duk di Palestin. Masa tu jurek adalah orang yang rajin buat amal ibadat. Rajin buat amal, rajin semaya. Ibadat dia adalah semaya. Tak berhenti jurik semaya. Semaya, 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 semaya. Ibu yang mari cari, "Assalamualaikum jurik." Allahu Akbar. Tak berhenti. Sebenarnya kalau kita maya sunat, orang wisalai boleh kita berhenti. Tapi berhenti maya lalulah. Bukan kata, kita tengah duduk semaya. Waladhalin. Bunyi orang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Nanti start duduk maya. Amin. Hak tu batal maya. Tak. Maka ibu dia klik. Esok mari pula. Sapa hari yang ketiga, jurik duduk semaya tak berhenti. Ibu klik. Kata rana. Ibu kata, "Jangan mati lagi anakku. Malaikat ia kena uji ia dengan orang tina zina." Esok berlaku lalu dah ibu apa? Esok berlaku lagu mana? Orang kapung kecek-gegek.
Kata jurik ni orang gaji semaya dua amat ibadat. Tapi ada seorang, hei, aku nak tahu sebenar weh. Gaji sungguh dok jurik ni. Pan buat ke mana? Kita telah cari orang Tino yang janguk sekali dalam kampung kita. Oh, dia kata tak lagi dah. Pas orang Tino ni, dia makan upah zina. Upah orang Tino ni. Mugi zina dengan jurik. Nama apa Tino ni? Nama Ceri. Kita boh ya tu, nama tu. Bud orang Tino ni, mugi zina dengan jurik. Kalau mu zina boleh, kita nak wimah, wiperok, wipermata penuh ni. Dia selalu dah gi selalu. Orang upah. Orang tak upah, duk zina galik-galik ke Teluk Sembilan. Pah ni tak ada apa, buat rekan selalu. Gi cari jurik, buka pintu, jurik duk semaya. Allahu Akbar. Tino ni pecak dakwah, pecak baju, pecak habis. Semaya tak berhenti. Lah, payuh orang dah. Eh, kalau kena kita fok atas. Dia nak naik rew-rew eh. Kau malay. Pit patuh dia eh. Kalau kita ni jurek. Orang duk dengan amat ibadat kepada Allah Ta'ala. Turun orang tina sana kelek. Tengah-tengah lalu jalan, siap. Kalau kelek, orang tanya muzina ke dok. Nak jawab rana kalau tak zina. Maka tengah jalan, kita mu dengan orang pera kambing. Teng, sama rai. Liang pek. Pera kambing. Zina dengan orang pera kambing. Dalam kitab dia panggil pembela kambing. Klik kapun orang tanya, zina tak? Nanti tengok 7-8 bulan mu nanti tengok. Tiba-tiba nyomari sungguh weh. Sapa 5 bulan kau nampak dah, 7 bulan kau cerak lagi, 8 bulan cerak benar-benar. Bawa cerak benar-benar, lalu dah orang kampung pakat pergi tanya. Hei, orang Tino ni, mu zina dengan pia? Jawab orang Tino saat ni, aku zina dengan jurik. Tak ada zina dengan jurik, tapi tenuh. Kerana ibu dia doa saat ni. Dia kata dia zina dengan jurik, orang kampung pakat pergi cari jurik. Jurik tengah duduk semaya. Allahu Akbar. Naik di atas bilik tu gak. Heret susah. Heret jurik susah. Pada duduk semaya lah. Hei, apa nama pula dah fuakmu ni? Jurik kata, gapa nama lah weh. Tak usah duduk gapa lah. Tino berusaha dengan mu ni. Hei, dok rano. 9 bulan dah nak beranak dah tu. Pakak pergi rocoh tumuk. Kau sore ni ciku balik. Pop. Bekok mata-mata jurik. Kamu dia lepas pada tu jurik kata ginilah. Nanti beranak kita pakat ditanya budak. Neh, nanti beranak kita pakat ditanya budak, nak tahu kata pio pok budak ni. Dok tak lama cukup molek mile-mile beranak dah weh, orang kapo penuh pakat ditanya. Sore ramai-ramai tekan pusat, ya gulam hei budak, pio pok. Takdir Allah Taala budak boleh kecek. Budak tu boleh kecek jadi saksi bagi jurik. Budak kata rana. Ayahku pembela kambing. Orang kampung hotel jurik-jurik duduk belakang. Pakak paling ramah-ramah, jurik. Kotok na. Medan tang cai. Maaf jurik weh, jurik atau maaf kan bekok dahi-dahi ku ni. Mah perok hok nak wi kepada Tino sak ni tak jadi wi, muka bau. Ambil mah wi kepada jurik. Jurik kata aku tak semah. Aku nak tempat semaya hok molek lagi. Wah, tempat semaya bagi dia. Ni nak oyak kata gapo ibu apa? Kita orang jadi ibu, kalau nak marah setara mana kepada anak-anak, jangan kata huduh kepada anak. Ingat molek. Rana boleh kata ibu, bapak jare kurang pada ibu. Ayah ni kurang pada ibu. Ibu ni mila-mula anak duduk dalam perut kita. Patut sebut baik, sebut molek. Nak marah setara mana, buh tuah lek belakang. Ih, wasa budak cerdik. Ih, wasa budak tuah ni eh. Nak marah tu. Jangan sebut bodoh. Jangan sebut celaka. Jangan sebut berih. Jangan sebut benar hak tak molek kepada anak. Malaikat nanti amin. Kalau sebut berih-berih anak kita. Bodoh-bodoh anak kita. Jangan sebut ibu bapa. Malaikat nanti amin. Eh, setengah ibu tu gerai terajuk. Oh, wasa anak kucing. Wasa anak beruk. Anak paling pahma ke apa? Anak beruk, ma apa beruk?
Jangan kata lagu tu. Sebut molek. Kita jadi ibu, ya kita dengan anak semenjak dalam perut lagi dah. Dalam perut ni duk rosak ni, doa bela-bela. Belum sampai 4 bulan tu, 40 hari. 40 hari darah beku, 40 hari daging stoko, 40 hari baru jadi orang. Belum nak jadi orang tu doa we jadi banyak. Pia doa kita ke jadi mak dengan pak tu. Banyakkan doa. Bukan suruh banyak kata meh we. Besok orang okay, tu buat aja. Kalau napo kami kaki patah, meh we. Allah kita kena mengapa? Penamu meh we. Doa. Dia suruh doa. Doa biar mana lah. Lepas maya akik tangi. Masa nak tidur. Lebih-lebih lagi dekat-dekat 4 bulan. Lepas pada tu tak kena doa. Kerana malaikat siuk dah. Tidur ke jatuh. Tapi pakat molek lah. Belum pada 4 bulan ia tak jadi tidur jatuh lagi. Abah nak jatuh. Ma nak tidur. Doa anak rubik pondek. Ah kena juga. Pakat boleh. Kalau tino tino, jatuh. Hang jadi lagu tu. Pah minta doa gapo weh? Ya Allah, minta we anakku ha tino ke jatuh kita minta. Ya Allah, we anakku tua. Ya Allah, we anakku cidi. Ya Allah, anakku rezeki murah. Ya Allah, we anakku sehat. Padah dah. Ada jangan ni. Ni kita doa gapo? Ya Allah, minta we anak putih. Nak bergaduh dengan putih. Hei, nak doa putih, jeli tengok tu laki dulu deh. Ni tu laki kara. Anak Bangladesh. Ya nak gimana? Makai hanya muda pun tak jadi. Eh, hey, budak tak nak bimbing hitam masa, masa lah ni tak ada apa. Eh, lah ni hodok putih. Ni dia putih dari terosak dalam TikTok, dalam IG ni. Asal daripada hitam letak laka tu. Lepas tu dia putih maskara eyeliner kering tahu penama. Nah, oh, kita pun boleh nak putih ni. Boleh tak cuba air putih. Tak ada benda bergaduh putih kita tak pernah gaduh. We bertuah lu anak kita. Kadang bertuah ni tak ada arah dah lah. Molek anak kita. Nah, hani salah satu daripadanya. Oleh tu, nak oyak kata ibu bapa. Kalau kata kepada anak, anak jadi lagu tu. Tapi jurik orang molek sungguh akhir sekali baiklah kepada dia. Orang saksi bagi jurik adalah budak yang boleh kecek waktu yang kecil. Sore lagi, sutai. Orang boleh kecek masa kecil, iaitulah yang jadi saksi bagi Nabi Yusuf AS. Rekah-rekah, cerita Nabi Yusuf ni sejel. Sejel kisah Nabi Yusuf. Tapi saya rekah sikit. Nabi Yusuf anak dia, Yaakob. Nabi Yaakob anak dia, anak Nabi Ishak. Ishak anak dia, anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam, anak bagi Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ada anak 12 orang. Yusuf yang ke-11, seorang lagi Bunyamin. Atau dipanggil Banu Yamin. Dalam 12 orang, Yaakob saya sekali, Yusuf. Kerana janguk juru. Yusuf hak saya sekali. Tapi bila saya kepada Yusuf, dia ada mak dua. Mak yang pertama 10 orang adik-beradik, mak yang kedua Yusuf dengan Bunyamin. Dua orang ni. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam masa yang kecil, Yaakob ayah dia ni kasih kepada Yusuf. Ada makan ni wi Yusuf dulu. Hak 10 orang ni dekilah weh. Ni nak ayat kata adik-beradik. Adik-beradik ia mari deki kepada adik-beradik. Deki kepada Yusuf. Esok fok dia pakak nak gi di dalam hutan. Nak gi cari pelanuk dan juga binatang-binatang makan. Royak kepada ayah, hari ni kita nak gi ayah weh. Nak gi masuk dalam hutan, nak gi cari pelanuk putih, nak gi cari binatang, patu nak bawa adik. Semua nak gi belako. Yaakob kata tak boleh gi, adik kecil lagi. Rima banyak dalam hutan. Ayuh, fok kita 10 orang boleh cara adik seorang ni. Gi juga. Bawa buku sel makan ni, wi kepada abang, nanti suh lapar, wi kok suh dah. Ho, tak apa yo.
Jalailah piping lah Yusuf. Boh jala-jala jauh masuk dalam hutan, Yakub tak nampak dah. Adik-beradik 10 orang sipenyo katok Yusuf. Sore ni sakit kepala pop. Hak ni lutut, hak ni lutut hiung. Yusuf kata sakit be padai dengan mungkih mu ada ayah saya dikut au saya dimu ni. Tak saya fokku ni. Maaf bae tak nak maaf dah pop nyote Yusuf. Sapa di satu telaga nyemike fok dia. Mikir ke apa? Kita nak buat gumano kepada Yusuf. Kalau duduk pera lagi, nas saya ayah tak saya fok itu. Saya Yusuf sore. Bunuh. Sore ramai-ramai kata bunuh. Bunuhlah ke mana? Ambil pedai pop. Sore ni kata jangan abang. Sungguh kata kita nak bunuh, tapi adik kita abang ni bunuh jalan lain. Fikir-fikir mari nampak telaga gini. Kita ambil Yusuf tahuk dalam telaga. Kita cabut baju, meleh kami seko, ambil darah, comor di baju, royak ke ayah Yusuf makan di rimah. Jadi khijau. So, mani noi. Panggil Yusuf. Yusuf masuk dekat. Bawa masuk dekat. So, cak aja. Pecak baju. Pecak baju yang pertama ada selah lagi. So, pecak baju yang kedua. Abel, dalam mana hari ni Suh pun mati dah. Minta baju selah ni duduk dengan Suh, we jadi kain kapal. Sipir fok dia ambil Yusuf, gelung tahuk dalai telaga. Telaga sangat dalai. Bukan dalai air, dalai telaga. Dalai baru temu air. Gelung jatuh dalai. Tapi malaikat mari sambut. Malaikat mari sambut. Fok adik-beradik puluh hari tu panggil. So, so. Oh, dalai telaga ya bunyi beg tu. So pun jawab, ya beg. Bunyi sayu ku belah tengah dah ni. Tak ni nak tahu ku belah tengah dah ni. Galik Isra Merah ni tak ada minum po gini. Nyanyo buruk ni, air telagi. Duk sakit perut dah. Tak ada po dah. Nyanyo buruk oleh ni. Adalah. Saat ni kena beluk dah. Yusuf jawab tu saat ni, Fuad Abel kata, ha, tak ada mati lagi. Ambil anak batu lepas bok-bok. So. Nya mati dah. Baju hak selah saat ni meleh kami. Meleh kami seko ambil darah comoh baju kelik. Jala kelik siapa rumah. Yakub tengok belah orang. Tak ada seorang anak hoya saya Yusuf alaihi salam. Suh duk mana? Fu abel lalu dah tiok. Wak tak tiok lalu. Ayo. Suh makan dirima. Mana nak tengok baju hak makan dirima. Tunjuk baju ada darah tapi tak cari. Yakub kata, "Weh, cidik rima deh. Makan orang tapi baju tak cari. Supo rima pala hitam." Siaplah fok dia siap. Rima mana makan anakku? Bomolek masa duk tekan tu saat ni. Kawe fok rima, pung rima mari dalam. Rima mari. Nabi Yakub ni fuk anak Nabi Ishak, fuk tangan bulu. Rima takut. Mari fuk Rima duk sujud depan dia. Gapo tu aku? Rima, seko mana makan anakku Yusuf? Rima jawab kata, kita Rima tahu anak orang jadi Nabi. Tak makan anak orang jadi Nabi. Yakub kata, tengoklah fukmu. Setara Rima tak makan, fukmu sangat lagi bunuh. Pakak lari fuk dia. Lari saat ni tu gok tiok Nabi Yakub muga anak hok saya. Tapi Nabi Yusuf duk dalam telaga disambut oleh malaikat. Tiba-tiba fok nego hok nak pergi di Mesir, berhenti di tengah jalan nak ambil air wi kepada unta kepada kuda. Hala timo masuk dalam. Kara-kara air rano waso khobra. Khokara khobra. Khokara khobra. Bos siapa le atas budak duk kisi dua tanarak. Wadika. Amo wak tu hilang mengatuk. Nabi Yusuf, lah pakak gebuk lah weh muka janguk. Alu janguk tak janguk nanti tengok kesok. Ambil Nabi Yusuf tu saat ni orang nego. Pulih budak nego pula dalam banam si. Masuk dalam kedai si tu gok. Bawa. Pia nak beli budak. Lupa orang nak jual tuak tu. Tuak. Kau ni ada budak weh.
Neh, gare-gare tak masih hatta kelik. Ah, gare mana tak masih? Ana ya jual kereta dia jalan pukul 1 kurwa tu. Ah. Duk wawat ditemu dengan Raja Abdul Aziz, ia panggil Raja Muda. Raja Muda duduk dalam Banam Se, Raja Abdul Aziz, Siti apa ni? Bini nama Siti Zulaikha. Dua ni duduk sekali tak ada anak. Tak boleh anak. Kalau kita kecek kasar agak, Aziz tok laki ni mati pucuk. Tak cakap makan tu Kak Ali. Suka buat yate. Tukar Ali misa kucing. Tak jadi. Tak agak. Tak boleh anak. Bila tahu kepada Zulaikha, minta nak beli. Beli saat ni wak masuk dalam istana pera Nabi Yusuf. Tapi Yusuf kosari ko comel. Kosari ko lawa. Kosari ko jangok. Jangok Nabi Yusuf. Tak suka anak itu. Anak itu melalui tubik Allah si compu. Duk lama-lama wak gi jalan patan narik, kita keletak. Ko gelak ko hite, ko gelak ko hite. Nabi Yusuf ko jangok. Omo dalam belah-belah sewerung lah Nabi Yusuf. Jangok siapa Zulaikha tak tahu. Pagi-pagi kita tengok Yusuf. Nak tubik kita tahu mana kita tengok. Seja. Kita misal. Zulaikha. Gila kepada Yusuf. Hari tu Raja Aziz tubik lah terawih. Raja kaya tubik tengok kapung. Tinggal Zulaikha dengan Yusuf. Yusuf duduk dalam bilik. Zulaikha pergi cari. So, mari tempat kat awal tak. Masuk dalam bilik Zulaikha kau cigai. Yusuf kata set nenek leko. Donel leko kuni. Ah siap lah lah Yusuf nalin tup tup tup. Zulaikha masuk kau dekat. Masuk kau dekat. Jadi masa tu Zulaikha nak zina dengan Yusuf. Takdir Allah Ta'ala suara daripada langit. Mari takut Yusuf tak boleh weh. Tak boleh zina weh. Lari. Tak tahu nak tubik mana. Lopak pintu natal. Buka pintu natal, bos ipen nak lopak, Zulaikha pergi baju, gak. Gamar rupa. Zulaikha pergi baju, gak. Bos Yusuf nak pergi, kup, cari baju. Bos molek cari baju, Raja Aziz tok laki Zulaikha klik siapa. Buka pintu, siap. Hai, kamaraya. Buat apa, weh? Zulaikha lepas tangan tu saat ni. Oh, Yusuf ni nak ya. Yusuf duduk dia, moga orang jadi hamba. Tak wani bertekan. Tapi mujurnya dalam bilik tu ada budak duduk dalam no. In kana qamisuhu kudamin kubul. Dalam Quran ada sebut surah Yusuf. Kalau baju Yusuf cari sebelah depan, Zulaikha orang baik, Yusuf orang apa ni? Zulaikha orang baik, Yusuf orang jahat. Kalau baju Yusuf cari sebelah lip belakang, Zulaikha nya jahat. Yusuf orang baik. Baju cari lip belakang. Pia jahat. Zulaikha tu jahat. Budak tu boleh kecek pada masa kecil. Zulaikha orang jahat. Orang kampung kecek lagi. Eh, bini raja ni tak ada gamuk. Ada dah raja pergi duduk main dengan hama. Zulaikha nak marah. Panggil Fortino jangok-jangok. Hak kata ke dia. Hipung puluh orang. Wi wah topoh sutis orang. Wi pisah bilah sore. Ha, koyok. Baris jujur ni. Supaya baik ni dah. Duk baris jujur. Koyok-koyok siapa kerak. Zulaikha panggil. So, okma dah lew. Yusuf tu baik jalan. Ting, tolet, 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 tolet. Apa catwalk eh. Supaya naik back, naik back. Jalan. Tengok. Zulaikha kata tengok. Fok duk koyok watapoh tengok kepada Yusuf. Mata tak kelik. Mulut nganggur. Aliyu titik. Jangan. Koyok-koyok wah kayu jatuh bok tak khabar duk iris jari. Darah yak berjerut. Tak khabar. Fok ya kata mahaza basyara. Bukit orang dah ni malaikat dah lagu ni ya kata. Jangan sungguh. Zulaikha kata berhenti. Tengok darah yak berjerut. Zulaikha kata ha ni dia mu kata diku kalau kena kedimu gila sepatulah. Mujur Nabi Yusuf tak ada learning. Kalau Yusuf ada learning Fortino. Gelepa terketah. Teradara mari di tani. Nyopakak gi buku ramah ambil berkat. Pish. Ambil berkat. Dia tunjuk ke cik. Weh, kita buku ramah darah. Pia darah mam cuk muk. Aloh. Muka wia. Apa mam? Muka darah kau li.
Mam cok mok soho rege muka darah. Pak kalau Nabi Yusuf, gelepah faktinu. Tapi Siti Zulaikha, Masya Allah. Nak oyak kata gila-gila sungguh. Akhir sekali, Raja Aziz tak boleh letak Nabi Yusuf sini. Kena gitu walih duk giduk tempat raja lain. Zulaikha duk gila kepada Yusuf. Siapa makan tak lalu tidur tak jenera. Nabi Yusuf giduk tempat raja lain. Akhir sekali dua ni gitemu juga. Dah cerita tu panjang lah. Cerita tu sangat panjang. Tak ada nak oyak hal ini ni. Tak erok dah buruk. Nak lagi? Ibu bapa yang dikasihi, 10 budak yang boleh kecek masa kecil. Lepas pada tu Nabi naik buruk. Nabi jalan ke kerpel. Sikit lagi. Nabi tengok orang duk hatuk palo. Ada tiye, ramai orang hatuk palo gum. Pecah palo. Jadi palo semula. Hatuk pula. Pecah palo. Jadi palo semula. Ya Jibril. Siapa dia? Piyo. Orang hodok atuk pala tu siapa dia ya Jibril? Jawabnya Jibril alaihissalam, itu adalah daripada umat kamu. Orang masa hidup atas dunia tak senya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni orang tak se semaya. Saya pala nak sujud Tuhan, kelakuan dia akhirat esok dok atuk pala sendiri. Tum pecah. Tum pecah. Tum pecah. Allah. Ibu bapa, semaya jangan tinggal. Lalah mana kena semaya. Gi makan pulut janguk, cedek air semaya lalu dah. Sebab kita janguk, mungkinnya kita tak seromok dah janguk itu. Siapa gelak? Kalau nikah di rumah tu kot, janguk yak subuh lagi dah. Zuhur, pukul berapa nak semaya? Bawa nak maya zuhur, betelik orang belarok. Bawa nak semaya, kena hantar orang belarok. Lepas hantar orang belarok, bo molek masuk asar. Bo nak maya asar, sain hok lepas kerja baru mari. Samuk sain dulu. Bo nak gi semaya, bo molek ngorek. Tak ada dah ngorek. Bapa tak ada ngorek, kerana ada lagi hok dalam kampung mari masa ngorek. Samuk orang pula, bo nak maya isa, kau dulu bila duit. Fok akan pula, fok tua pula. Bila duit, aduh modal 100. Boleh milih puluh. Makan kau. Kriak pakai tidur dengan lagu tu. Subuh pun tak bangun. Letih kuat ni. Jadi nikah sekali. 5 waktu tak semaya. Jangan weh. Kena semaya. Akhirat esok kena hatuk kepala. Tak pada dunia tak ada biar hatuk kepala kita. Tapi akhirat kita sendiri. Bukan orang lain hatuk. Kita sendiri hatuk pecah. Hatuk pecah. Aku tak saya hatuk. Tak jadi ya kena hatuk. Tu hewat lagu tu dah. Ya Allah. Nabi berjalan pula sapa di satu tempat. Nabi tengok orang yang mana ada kain dua keping. Dua keping kain. Pasal ni lah. Katuk depan, katuk belakang. Baju tak ada, seluar tak ada. Ada kain, dua pucuk kain. Siapa dia Jibril? Ini adalah orang yang tak sah keluar zakat. Fitrah kita keluar. Duit banyak taruh dalam bank, kena keluar zakat. Ada mah banyak. 20 kot ada mah kena keluar zakat. Anak puan ke mana? Kira harga mah. Kita tengok mah-mah kita berapa kot semua. Kalau kira duit 1 juta. Kena keluar zakat 25 ribu. 100 ribu 2005. 1 juta 25 ribu. Ia panggil songcut. Ha, kena keluar zakat. Ada padi banyak, keluar zakat padi. Nego keluar zakat. Nego daun ketung tak kena keluar zakat. Tak boleh nego. Ha, ni di antaranya. Oleh tu, sikit sebanyak yang kita dengar kisah Isra' wal Mi'raj, penting sekali gunalah masa yang kita duduk dalam bulan Rajab. We jadi orang molek. Sebab kita nak molek bulan Syakban, bulan Ramadan, kita jadi orang molek. Amo cayo kalau boleh jaga amalan-amalan bulan Rajab, bulan Ramadan, puasa kita sedap. Maya terawih tak nanti dengan orang bel dulu kita pergi masjid. Betul-betul kita pergi beli barang di kedai di nak gaduh kita nak ambil channel sejabe wi ke orang. Bulan puasa ke? Okay? Wi puasa kepada orang. Wah tamas kotak wi kepada orang.
Tapi kita wi dengan jalan ikhlas. Jangan wi kerana nak wi demo balah yang ni. Ni ada tepi-tepi rumah dah. Kita duduk sini, demo duduk sini, gi dinak kali. Nak menarik. Nampak orang tepi rumah kita ni beli kek kakak. Kita pun jeling. Ah, kek kakak hari ni. Kita tak ada beli kek kakak, duit tak ada. Tak beli cendol. Tak lima jabe. Pukul 5:30 ambil cendol boh dalam puyuk 2 jabe. Gi dekoh orang hok beli kek kakak sat ni itulah. Yah weh. Dekoh cendol beli banyak hari ni. Oh, cendol sedap kali dalam tani dah ni. Wi cendol. Yah tu pun tukarlah puyuk. Tukar puyuk basuh, puyuk sudah. Tak song nak wi puyuk kosong. Tawalah main-main. Noh. Nak dak ikan kakak. Hei, tak song nak gaduh lah ha. Tosoh. Dak eh nak dak ni ada banyak kerak ni ambil lah deh. Hei, tak song dak boh. Tak song tapi boh. Sebab dia niat dia situ dak. Tu kalau yah tak ada wi ikai kepada dia kelik gi Allah. Orang penawa, orang dekoh dia tak balah. Pasal orang kupik, ha ayatnya bakit. Kita bukan niat lagu tu. Sebab tu bulan Ramadan gunalah. Tahun ni doa banyak, kalau kita sedekah, dekoh banyak, niat wi minta Allah Taala jauh bala, fok kita boleh semaya terawih di masjid. Tahun dulu tak leh dah. Raya pun tak leh. Ani nampak nak kuat pula dah. Apalah jadi tak tahulah. Dah. Nak buat gano muka hot demo belaka. Tapi doa. Doa ya Allah, minta wis selamat. Tahun ni wi boleh mari tarawih. 2 tahun dah duk jadi tarawih, tak tarawih. Beratlah kita kalau duk lagu ni. Tapi kita pakat doa semoga kita selamat dan amalan kita sempurna. Oleh tu, deh bagi saya cukup dah 2 je dah sekarang lah ni. Dah minta maaf apa salah silap, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita di sini dapat selamat dunia dan akhirat. Anak-anak kita semua yang mari pada malam ni jadi anak yang soleh, anak yang solihah. Saya akhir dengan doa, maka semua bakit tangis dan kita doa bersama-sama. Ya. Siapa dia ada maka Allah nak tanya soalan dia atau apa deh. Kalau siapa-siapa dia, dah tanya soal dia. Di atas bapa, lepas tu minta atas surat pada apa dia. Lepas tu, kalau bahasa lagi tak puas hati, minta akak terosak. Tua-tua tanya, we nampak sini dia. Orang sini nak berikan, we rata, dah tak main lagi. Dah tak main lagi, dah tanya soal dia, patah-patah, di atas patah dia. We jumpa dengan bapa, dia. InsyaAllah kalau ada soal dia. Ah tu dia siapa-siapa ada soalan gapo? Ya ya. Ah nak tanya bapo, neh boleh kita lama-lama tangi neh. Patu keruni begitu nak dihanta berikan wisata kepada adik rakok tempat yang duduk masing-masing neh. Ah tu dia kalau siapa ada soalan neh. Ah tu dia. Ah kalau tak ada soalan tu tak ada gapo lah neh. Bapo kita pun no neh. Ada kita soalan ni neh. Ada pilih apa neh kita pilih ah satu neh. Ada gimak. Ada. Ah, ada ni kalau bapak ni terpaksa tanya-tanya tak ada waktu buat masa soalan tak ada waktu buat tapi tak apa lah dia masa insyaallah bapak pun tunggu nak jawab soalan. Apa nak tanya masa dah bapak buku. Ajam ni ambo mudo-mudo itu ngaji bulan di kak pakok aja pinjam tu benda kata deh. Ada kampung tempat tu ada satu kampung. Kampung banyak belum aja pinjam. Apa? Dia orang Islam tetapi dia kata tak kena wajib. Ada satu sidik calik dia saya tu dia tawak sidik yang tak kena wajib tu. Dia macam tak apa pun tu tak berhe tu. Mazhab Ayutthaya. Itu apa? Dalam Islam haji ni wajib bagi orang yang kuasa wajib haji. Kalau tak ada pergi buat haji, maka kena upah juga kalau dia mati sebelum daripada dia buat haji. Nah, maka dalam Islam, haji wajib salah satu daripadanya. Orang yang kata tidak wajib haji, bukan daripada agama Islam. Lepas tu, dia dah buat tawah sejid, tak tahulah tawah ke apa. Tawah ni mekosa. Nah, orang kita kapur tawah juga, kawah nak pasal malam.
Apa itu ni tawah nak bahasa Malay? Dia tak ada. Dalam agama Islam. Wallahu a'lam apa yang dia berpegang, yang dia niat lagu mana serah kepada dia. Neh, jadi soalan kita sekadar ni dulu padan dah weh. Neh. Buka banyak tak padan dengan air kosong. Terima kasih dah dari Bapak. Insya-Allah kita doa dulu. Saya doa dulu pas nanti kecek sekali lagi. Perusi nak kecek banyak nanti sekali lagi. Saya nak doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Ya Jabbar, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua ini ya Allah. Berkatlah hidup kami di dalam bulan Rajab, Syaban dan panjangkanlah umur kami sampai kepada Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala kesilapan kami yang telah lalu ya Allah. Dosa yang kecil dan dosa yang besar ya Allah. Semoga kami menyucikan diri kami, hati kami ya Allah, daripada segala-gala kesalahan yang telah lalu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak-anak kami yang ada dalam majlis dan ada di rumah ya Allah, jadikanlah anak kami sebagai anak yang soleh, anak yang solehah. Jauhlah anak kami daripada anak yang derhaka ya Allah, yang tak dengar kata-kata kami ya Allah. Minta ya Allah kamu buka hidayah, buka petunjuk kepada anak-anak kami ya Allah, sebagai menjadi orang yang soleh, anak yang bertuah dunia dan juga di negeri akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakanlah hidup kami ya Allah. Jauhlah kami semua ini daripada bala dan segala fitnah-fitnah di atas dunia yang sementara ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagikanlah rezeki kepada kami ya Allah, sebelum mati dapat kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ketika kami mati ya Allah, bagilah rezeki kami boleh ucap la ilaha illallah. Dan lepas daripada mati, ketika kami berada di alam kubur dan di negeri akhirat, bagikanlah nikmat dan juga syurga kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah ayah dan ibu kami yang berada di alam kubur ya Allah. Jadikanlah pahala-pahala kami ya Allah setiap hari sampai kepada ayah dan ibu kami sedang berada di alam kubur ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah dunia dan akhirat kami ya Allah. Bagikanlah syurga kepada kami semua ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.